Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Jer. Kita di bengkel Sajak Rumah Hitam. Kalau semalam saya baca puisi Sajak-sajak Rumah Hitam, kali ini kita bersembang-sembang membuat tanjak untuk anak-anak usia 3-7 tahun boleh pakai. Nah, kita sudah siapkan. Ini tanjak ini kita buat kreasi, menggabungkan songket dengan kain hitam, ya. Seperti ini nanti jadinya. Kreasi dari Putra Kayangan, diilhami Putra Kayangan, ya. Oke, Jar. Nanti kita buat untuk budak-budak. Ini 70x70 kain pengerasnya. Untuk kain untuk tanjak seperti ini, kita mulakan dengan kain hitam ini dulu, ya. Kita setrika ke sini kain hitam, kain biasa, tipis agar dia tidak berat. Nah, ini sisanya nanti songket. Perkiraan dia 70 ini kain hitam dia lebih kurang 40 cm, ya. Kain hitam dia 45 cm. Sisa dia 45 kurang daripada 25 cm, ya. Nah, 25 cm untuk songket dia. Ini kita setrika dulu. Kalau untuk kain biasa seperti ini, kita mesti setrika dia dari kain dia, bukan dari kain pengerasnya. Kalau dari kain pengerasnya, itu nanti kain hitam ini kita tidak nampak kalau dia mengkerut. Jadi kita setrika dari kainnya. Macam ini, ya. Oke, Jer. Ini sudah selesai. Kita gunting. Nah, kita akan gabungkan dengan songket ini. Ini tempahan. Anak sama bapak nak dibuatkan, ya. Nah, jadi nanti satu untuk ayahnya, satu untuk anak dia. Anak dia umur 3 tahun. Oke, Jer. Ini songket yang akan kita buat. Padu-padannya. Ini tempo hari saya buatkan kain samping, ya, kain yang ini. Sisa dari kain samping itu customer kita, konsumen kita minta dibuatkan tanjak, ya, tanjak dia dengan anak dia. Nah, ini dia nanti untuk anaknya dulu kita kerjakan. Oke, Jer. Setelah jadi seperti ini nanti kita jahit macam ini. Kita balik seperti ini. Ini kita jahit di sini, ya, kita jahit lurus. Setelah itu nanti dibalik lagi. Kita ke mesin jahit. Oke, Jer. Oke, Jer. Ini kita nak gabungkan dulu kain hitam ini dengan songket dia. Jahit mula terbalik, ya. Setelah jadi seperti ini jahit terbalik, kita patahkan ke sini. Ya. Kita jahit sekali lagi.
Oke, Jer, ini sudah menyatu, tapi ini masih lebih. Ini akan kita potong. Ya, kita kembali ke lantai. Baik, ini yang sudah kita jahit. Biar lemnya juga menyatu dengan kain, kita setrika lagi. Oke, Jer, ini sudah bisa kita jadikan tanjak anak usia 3 sampai 7 tahun ya. Oke, Jer, ini kita bersihkan lagi. Oke, Jer, ini tinggal kita balikkan. Ini kita potong. Langkah-langkah ini juga sudah ada pada tutorial sebelumnya ketika saya sudah upload di Rumah Hitam Jer Channel 1 atau 2 hari lalu. Bisa dilihat di Rumah Hitam Jer Channel. Oke, ini kita jahit lagi sepusingan semua. Oke, Jer, ini sudah selesai. Kita tinggal melipat. Oke, melipat ini kita letak sebelah bawah ya. Macam ini. Lipat tapak. Karena dia untuk anak-anak kurang dari 3 jari.
Oke. Ini bengkungnya kita jahit sekali jalan, nanti baru kita teruskan melipat. Oke, kita melipat. Oke, Jer, ini kita teruskan melipat. Bengkungnya sudah selesai. Ini berbeda sedikit dengan kreasi Dendam Tak Sudah yang saya upload beberapa hari lalu ya. Kejar bersamaan dengan azan berkumandang, azan Isya, kerjaan kita rampung ya. Ini tinggal menjahit. Kalau untuk menjahit lipatan ini bisa dilihat pada tutorial-tutorial tanjak saya sebelumnya, lebih kurang cara jahit dia sama ya. Oke Jer, ini tanjak untuk anak-anak usia 3 tahun sampai 7 tahun boleh pakai. Dia boleh dimaju mundur, ya. Nah, untuk menjahit besarkan, mengecilkan, untuk menjahit
silakan lihat tutorial-tutorial saya sebelumnya. Ya, ini kita kira selesai. Oke, Jar. Alhamdulillah, kita sembang-sembang di bengkel Tanjak Rumah Hitam. Nanti kita bertemu lagi dengan tanjak-tanjak yang lain. Semoga Anda berkenan mempertahankan channel ini dengan subscribe, comment, like, share. Tentunya kita selalu bersua, insya Allah, setiap hari. Dengan konten-konten yang lain juga, tidak hanya tanjak, tapi ada kayu, batu, bambu, dan lain-lain. Masuk saya mancing, masuk saya baca puisi, ya, macam-macam, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.